Begini Pak, maksud kedatangan kami ke sini untuk mewakili saudara saya yang kasusnya sedang Bapak Hakim tangani. Oh. Maaf, Pak Hakim, jangan salah paham dulu. Ini sekedar oleh-oleh untuk Ibu. Maaf, Pak. Jangan lakukan itu. Kami tidak bisa menerima pemberian Anda. Tolong jangan lakukan itu, termasuk istri dan keluarga saya. Kami tidak bermaksud apa-apa, Pak. Ini kebetulan kami dari luar kota. Ingin membawakan sekedarnya untuk Ibu. Sekali lagi maaf. Saya dan keluarga tidak dibenarkan menerima pemberian. Apalagi kedatangan Anda berdua mewakili orang yang kasusnya sedang saya tangani. Hakim yang jujur akan menghindari berbagai upaya untuk mempengaruhinya dalam menjalankan tugas peradilannya.